Hello guys, selamat datang di Sinok Umar dengan kamu Anda semua tentang cara bagaimana untuk mengendalikan fogging ataupun mesin sanitizer. Oke, saya masuk di dalam dan saya ada satu ini. Ini mudah didapati di mana-mana kedai guys, ataupun boleh order Shopee saja ini, tapi ini hak milik PPD Keningau guys. Oke, cara menggunakan mesin ini guys. Oke, siapa yang memiliki mesin seperti ini guys? Yaitu timernya berada di belakang sini, ini timernya, dan itu on off nya tapi ini bukan on off sebenarnya guys, ini ada 102 ya. Oke, kira on off lah juga aja. Ini dia punya supplier power, yaitu bersambung terus ke soket, sambungkan ke soket guys. Dan bentuknya adalah seperti ini. Siapa yang tidak tahu menggunakan ini caranya guys. Oke, ini tempat cairnya guys. Saya sebenarnya ada botol khas, tapi saya tidak mempunyai botol khas. So saya tuangkan terus ke dalam ini guys. Oke, dan kita lihat dahulu permukaannya. Ini muka depannya guys. Oke, itu ada alat pemancut guys. Oke, letakkan di lantai guys seperti ini. Oke guys, oke, dan ini adalah cecairnya guys. Oke, cecairnya adalah, saya pun tidak tahu, tapi ada Hasani nanti guys. Parma Evo EE Flash Parma ini kandungannya guys, saya tidak tahu apa nama ini, tapi cecair untuk kita buat fogging guys. Oke, kita buat fogging dulu guys. Caranya adalah tadi guys, kita akan on kan soket bagian utama ini, on, terus kita akan lihat di sini guys, kita akan tekan satu ini guys, ini nah yang 10 ini kan 102 kan, dan kila kita on kan di sini guys, kita tunggu menyala nih guys, lebih kurang dalam 1 menit ke 3 menit guys, dia akan sendiri menyala di sini. Dan selepas itu kita akan pusingkan timer nih guys, dan dia sendiri akan fogging. Oke, maksudnya begini guys. Saya tekan 1. Oke. Sekarang 1. Kita tunggu ini menyala guys. Nih lampu nih guys. Dia punya topi. Oke, kita tunggu guys. Pastikan alat cecairnya sudah ada di dalam. Oke, sudah berlampu guys dan sudah mulai berasap. Oke, kita akan pusingkan timer nih guys, seperti itu guys. Oke, kita tunggu sampai dia sendiri off deh. Oke, siap. Oke, kita pegang-pegang di sini juga guys, ini menghalang kemana-mana guys, ini fogging-nya guys. Kita tunggu selesai guys, pas itu kita akan selenggara basuh
dia punya bahagian di sini guys. Kita tak basu ni guys. Apabila sudah kita basu pakai air biasa aja guys, bukan basu pakai apa, kita buat seperti tadi juga guys, tapi isi air di sini juga guys. Kita tunggu dia habis. Oke guys, dia sedang dia off tadi lampunya tadi guys, dia sebab ada dia ada tak masa-masa dia boleh otomatis untuk bakar. Oke, sekali lagi guys, dia akan melihat dan dia pasang balik seluruh office ini guys, berasap. Kita tunggu dia off semua sendiri guys. Kecernya ada masih lagi sedikit. Saya keluar dulu guys, sementara menunggu proses fogging guys. Saya dia berada di luar nih guys. Kita tunggu, kita masuk selepas ini guys. Ini masanya dalam, dalamnya berasap. No, ada lagi, masih lagi, masih lagi guys. Oke, sudah siap guys, habis kita tunggu cecena. Oh, banyak lagi cecena guys. Oke, tidak apa guys, kita offkan dahulu cecernya, kita tumpahkan di tempat asal ya tadi guys, di tempat bekasnya semula guys, untuk jimat. Tapi sebelum itu guys, kita cari apa ini, jendela guys, kita kasih buka nih, kita keluarkan asap guys. Oke nih, akhirnya kita tunggu dulu sampai reda guys. Oke guys, kita siap sudah fogging, sekarang masih berasap nih guys. Kita lihat masih berasap, asapnya itu nih guys, masih berasap guys, dan cecair pun sudah habis. So kita ingin bersihkan ini guys, sekali dengan salurannya di dalam nih. Ini dalamnya ini masih berisi nih guys. Oke, okay. So kita cuci dengan mineral guys. Ini kita masukkan sedikit, tapi pastikan asap sudah tidak, bagian sini tidak sudah berasap guys, sekarang masih berasap. Kita tunggu dalam beberapa menit lah, dalam 5 menit baru cuci guys. Oke, isikan air, isikan air seperti itu pun sudah cukup guys. Yang penting dia ada. Oke, tuh yang penting cukup untuk masuk di dalam sampai ini jernih guys. Sekarang masih ada di dalam tuh guys, cecernya. Oke, airnya seperti itu saja guys, sedikit. Oke, itu tuh. Oke, asap masih basah. Oke, tidak sudah guys, kita boleh masukkan on semula guys. Dan seperti tadi juga guys, kita tekan yang bagian ini guys, satu, kita tunggu ini menyala guys. Menyala artinya dia akan lampu merah lah, ataupun kalau ada. Oke, seperti itu guys, sudah hidup, dan kita akan pusingkan timernya guys. Sedang mencuci guys.
Oke guys, sudah cukup. Nah, saya sudah sediakan atap ya. Atap dia pun kira sudah habis. Oke guys, itu saja. Sekian, terima kasih. Jika bermanfaat, kita off dulu sudah lagi semula guys. Kita off, jangan kita kasih tengah jam yang 1.0 tuh. Oke, lampu sudah off. Kita kasih off lagi switch guys. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you dengan mesin ini. Mesin ini. Senang ya kan?